Nama aku Mas Ayu Sabilkis. Kamu bisa manggil aku Ayu. Sejak kecil aku tinggal di Palembang. Kehidupan di sana nyenengin. Aku suka nian budaya Palembang. Salah satunya kain songket Palembang dikasih nenek aku. Kemana-mana aku tidak lupa bawa kain songket ini. Tetapi mulai hari ini aku memulai kehidupan baru di Lembang, Bandung Barat, kota yang asing bagiku. Ya, aku ikut ubak pindah ke sini. Dan sekarang aku akan menemukan teman-teman yang baru. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Nah, untuk itu kita langsung saja kenalan. Ayu, boleh masuk? Oke, Ayu silakan untuk memperkenalkan diri ke hadapan teman-teman. Halo kawan aku galo-galo. Maksudnya, halo teman-temanku semuanya. Nama aku Mas Ayu Sabilkis. Kalian bisa panggil aku Ayu. Aku pindahan dari Palembang. Apa sih yang di bawah itu? Iya. Terima kasih Ayu. Ayu sekarang boleh duduk di samping Natasha dan nanti kalian boleh kenalan di jam istirahat ya. Silahkan. Halo Natasha, kenal. Aku Ayu. Ya. Oke, anak-anak hari ini pelajarannya mari kita mulai. Oh iya, silakan. Kok kamu makan sendiri sih? Ayo gabung sama kita. Gak apa-apa deh, aku di sini aja. Gak apa-apa, sekalian kita bahas tugas yang tadi Zasya dikasih. Yaudah yuk, aku bawa nomnya ya. Makasih ya. Kamu duduk sini aja. Ah iya, makasih ya. Makanan apaan sih? Ini namanya pempek dari Palembang. Oh. Ini gimana nih tugas dari Zaseli? Duh, mana gue gak bisa nari lagi. Aku tahu tarian sih, namanya tari Yasaman. Mau kita lakuin itu aja gak? Yasaman? Dari Aceh? Bukan, dari Palembang. Gimana nanti sore kita langsung latihan di lapangan? Boleh. Yuk. Bagus juga ya Ayu dari daerah. Duh, gua aja nggak tahu tari dari daerah gua sendiri, malu gua. Gua kira Ayu bocah jadul yang sering bawa songket kemana-mana. Tuh, makanya, ayo kita belajar budaya dari Ayu. Yuk. Yuk, maaf ya udah nunggu lama sampai kesorean gini. Latihannya di sini aja yuk, biar lebih terang. Ih, bukan gitu. Iya, mau ajarin, ikutin aku, oke? Okay? Indonesia memiliki beragam budaya. Suku, bahasa, tarian tradisional, bahkan baju adat dengan berbagai corak nusantara. Anak muda boleh gaul, tapi jangan lupa warisan leluhur. Seperti diriku, identitas budaya negeri melekat pada diriku. Dan inilah caraku.